masih bersama Kakang Prabu. Kali ini kita explore wisata atau bahkan hobi mancing. Ya, kita lagi ada di perairan Surodadi, masih Kabupaten Tegal. Kita tadi berangkat dari pantai jam berapa? 6:30. Perjalanan kurang lebih nanti 1 jam ke spot tempat kita mancing. Sambil jalan juga kita siapkan trolling, barangkali nanti ada yang mau nyamber, ikan-ikan pelagis biasanya. Kita sih berharap tengiri atau barakuda nanti yang makan. Tapi kembali ke rezeki. Ikuti aja terus nanti sampai kita ke spot. Oke. Lepas mas, tukel si gue sih ya. Laka. Sih cuma lumayan ada rasa sakitnya. Diharapkan pakai sarung tangan pegangnya atau pakai kain. Kali ini kita lagi nyoba teknik tradisional, biasanya para nelayan di sini mirip teknik trolling, cuma kita menggunakan umpan hidup, live bait, slow troll ya kalau biasanya disebut, atau saya tanya-tanya sama nelayan setempat, namanya apa? Ngirit ya Pak ya? Ngirit, kita pakai umpan selar, di belakang ditaruh selar. Jadi memang sengaja kita kapal dengan kecepatan kurang lebih cuma 2 atau 3 knot. Kita bisa mengelilingi rumpon. Semoga nanti ada yang nyamber. Wah, gue ini beli.